Yuhu, halo semuanya, balik lagi ya bersama saya Tio. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kabarnya selalu sehat walafiat, amin. Oke sobatku ya, seperti judulnya, di video kali ini saya ingin share dan berbagi sebuah game yaitu Hack Slot. Kalau video-video kemarin itu kan Hack Domino ya. Cuma di video kali ini saya ingin share Hack Slot yang tentunya sudah dimodifikasi dan sudah support Xpeeder guys ya. Dan ini tentunya versinya versi terbaru ya. Di sini teman-teman itu bisa lihat, di sini coba kita klik di info aplikasi. Dan sekarang untuk versinya itu sudah versi 1.30, sudah terbaru guys ya. Oke, di sini ya. Di sini teman-teman saya anggap teman-teman itu sudah mendownload file APK-nya di deskripsi guys. Oke. Sebelum kita memasang filenya, di sini teman-teman harus hapus dulu guys ya Hack Slot-nya di HP teman-teman ya. Teman-teman hapus seperti ini. Setelah ini baru teman-teman cari file APK yang sudah teman-teman download tadi. Di sini teman-teman itu bisa menggunakan Jet Archiver atau aplikasi file manager yang lainnya. Di sini kita buka aplikasi Jet Archiver. Di sini kita cari di mana kita mendownload Hack Slot-nya. Nah seperti ini. Lalu di sini teman-teman klik sekali ya. Teman-teman itu bisa klik extract di sini atau juga teman-teman bisa pilih lihat. Di sini saya pilih lihat ya. Saya contohkan lihat. Nah setelah seperti ini baru teman-teman tinggal klik sekali ya, lalu install. Di sini kita tunggu proses penginstalannya atau pemasangannya sampai selesai ya. Kita install ulang. Kita tunggu ya sampai selesai. Oke, setelah ada tampilan seperti ini kita klik OK aja. Klik selesai. Lalu kita keluar dari aplikasi Jet Archiver. Nah, di sini sudah terpasang ya. Nah, di sini teman-teman langsung aja buka seperti ini. Nah, di sini sudah ada Xpeeder-nya, guys. Ya. Sudah mengambang seperti ini. Di sini kita tunggu ya proses loading-nya. Oke, secara otomatis kita masuk di game Fafafa. Di sini kita matikan musiknya aja ya, biar nggak berisik. Oke, jadi seperti ini, kita coba keluar dulu ya. Oke, untuk tampilannya tuh seperti ini, kita login, check in dulu ya. Oke. Oke guys ya, di sini untuk tampilannya seperti ini ya, masih original banget. Nah, di sini teman-teman itu bisa mencobanya ya. Di sini ada game Duofu Duocai ya. Di sini kita coba main di Duofu Duocai dulu. Kita download ya. Oke, dan yang lainnya ini belum kebuka semua karena baru pasang ya. Oke, kita masuk di Duofu Duocai. Oke, di sini kita tunggu ya. Loadingnya sampai selesai dulu. Oke, saat untuk mengaktifkan speedernya, di sini teman-teman saat masuk ya. Nah, di sini teman-teman tinggal aktifkan aja guys, seperti ini. Lalu teman-teman tinggal setting aja, ya. Kecepatannya, teman-teman tinggal tambahin aja seperti ini, gitu. Oke. Nah, setelah itu baru teman-teman tinggal klik spin aja ya. Mau spin berapa kali, tapi kisaran saya sih mending yang 100 atau berapa ya. Kalau yang 10 tuh cepat banget guys. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini guys ya. Oke, jadi umpamanya teman-teman minat ingin mencobanya, teman-teman langsung aja cek link di deskripsi di bawah. Oke, jangan lupa ditinggalkan like-nya dan subscribe-nya. Dan tentunya tunggu terus video terbaru yang lainnya. Di sini buat teman-teman selamat menyaksikan gamenya aja guys ya. Oke, mungkin segitu aja dulu. Saya Tio pamit undur diri. Jika ada saran mengenai game yang lainnya silahkan komentar di bawah guys ya. Dan jangan lupa cek video saya yang lainnya guys. Oke, terima kasih. See you next video. See you. Bye bye. Selamat menonton gamenya guys.
Bye.